kios di belakang Gedung Pasar Kosambi, Kota Bandung terbakar, Senin, 9 Oktober 2023, pagi tadi. Dalam peristiwa itu, tidak ada korban jiwa dan hanya dua kios berukuran 3x4 yang terbakar. Api berhasil dipadamkan oleh pedagang lain, menggunakan alat pemadam api ringan. Menurut pantauan pemilik kios, Agus dibantu petugas kebersihan terlihat tengah membersihkan abu dan sisa bahan kimia dari apar. Anggota Satreskrim Polrestabes Bandung nampak ikut mengecek kondisi kios yang terbakar dan memasang garis polisi di kios tersebut. Dikatakan Agus, peristiwa itu bermula saat ia dan istrinya tengah bersih-bersih di kiosnya yang digunakan untuk berjualan surabi, tiba-tiba listrik nyala, ngabletuk, meledak. Korslet, ujar Agus, saat ditemui di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Senin, 9 Oktober 2023, percikan dari konsleting listrik itu, kata dia, mengenai kursi rotan dan lemari pakaian dan langsung terjadi kebakaran, ia bersama pedagang lain, kemudian langsung berusaha memadamkan api dengan apar. Beruntung, api cepat padam dan tidak merembet ke tempat lainnya, sebentar kebakarannya, langsung padam sama apar, katanya. Akibat kejadian tersebut, ia mengaku barang-barang berharga miliknya seperti dua buah BPKB ikut terbakar. Kayak apa? Jadi tersempat pemadam ke dia petugas? Ya ini kan dari luar. Dari luar kaca. Kan takut besar. Kalau lemari yang kebakar kan. Iya. Lemari pakaian. Ini yang gede mah iya lihat yang datar. Itu lemari pakaian yang ini. Nama kenapa nama dari pasir itu dari mah batu langsung ngabung yang ku percikan nemak lah hadinya narotan narotan yang mudah terbakar yang kan gampian gitu mah sama pakaian lemari kayu batu gitu kenal ait tinggal di dia oke gitu. Tinggal di dia. Tinggal di dia. Oh. Rumah di belakang sih. Jadi bisa ditinggal. Nah, bisa ditinggal ini makan. Ngontrak di belakang. Oh, ngontrak di belakang. Ya. Maksudnya naruh barang baju pakaian sini. Iya. Nah, buat ganti apa buat gitu. Ganti aja. Jualan surat. Sekarang Bapak saya teh? Agus. Pak Agus.